ladies and gentlemen welcome to at america at america is the us embassy's american center and our mission is to provide a space for young indonesian to learn more about the united states and hello my name is patricia elizabeth as one of the e-guide here Today, we're gathering for this event titled Education for Empowerment Experiences and Opportunities with Papuan Alumni. To begin our event, we're going to hear opening remarks from Deputy Chief of Mission, U.S. Embassy Jakarta, Michael Klein. DCM Michael Klein, the stage is yours. Hi, everybody, and welcome to American Center. Can I see a show of hands for who? Is this the first time here? First time? Have some repeat customers here, but first time for a number of folks. Thank you for coming. I've, I've been here a bunch of times now, and I always love coming here because it's just a little taste of home. It feels kind of like America in here. So, so thank you for coming. Soak it up. It's a great place to be, and we're here for a great event. Um, I really want to recognize um, all of you that are here today. Alan from uh, MNF, thank you. Tony uh, from Freeport. This is really, really a celebration of a terrific program. And I'm going to tell you why I'm so excited about it personally. My job here at the U.S. Embassy and the U.S. Mission Indonesia is generally speaking to promote trade, promote investment, and promote everything I can to support the US Indonesia relationship and the best way to do that I think is to promote people to people exchanges. And there are different ways to do that. So people to people exchanges could be tourism. We have a lot of people that come to the embassy, they get their visa and they want to go see Disney World or New York City or whatever and travel and and that's great. Even better are people that want to go for trade shows and business and they'll go and and have those sorts of economic relations that lead to long term relationships, and that's terrific too. But I think the very best people to people sort of exchanges are educational exchanges, because those are the exchanges where you have the chance to actually live in the other country. And I mean, Indonesians going to the United States and living there, and also Americans coming to Indonesia and living here. But for, for this program of going to the United States and living there as a student, now, at one level, it doesn't matter what you study. you know it could be law, it could be medicine, it could be it could be plumbing, it could be dance, it could be anything. But that experience that you have as a student living in another country and being part of the community, not necessarily a tourist, part of the community is so enriching and that builds ties so deep. And then if you have the added bonus of going and getting real skills that you can bring back and make you a better person, a better leader, a better member of your community—that's the gold standard, and that's what Freeport and Aminef have been doing since 2013. Is that right? 2013. have been running this program to send to send students to the United States to study at our community colleges. You're going to hear from Pernus, who was up in you were in Boston, right, yep. at the at Bunker Hill Community College for a year. Yep. Fantastic. So that's a great experience that you had i'm sure and ruth you were in sh outside of chicago yeah that super that's how far outside of chicago illinois is that okay so not that far especially especially indonesia distance so it's not far at all so, so that's terrific and Friani friana patry you were in northern virginia community college which was very close to where I live, that's close to where I grew up too. And having those experiences, you're members of the community, and you brought, you brought something back home um, with you, I'm sure. So it's a really, really wonderful thing that we have this program since 2013 and being extended to 2028, which is wonderful. Thank you. And thanks to everybody who's participating. Thanks for giving me a moment at the top of the program. I wish everybody luck and I enjoy. I'm looking forward to hearing from the rest of the speakers. Thank you. Thank you. Thank you. thank you so much this year, michael the next we're going to hear opening remarks from aminef executive director please welcome alan feinstein hello everybody it's good to see so many people here today um, Excellency Deputy Chief of Mission at the U.S. Embassy, uh, Pat Michael Kleina, has has spoken, and I thank him for being here with us today. Unfortunately, we were expecting the governor of Papua Tanga, Ibu, uh, Dr. Ibu Ribka Haluk, but she's been delayed and she won't be able to make it, unfortunately. But Tony Huenas is the President and CEO of PETE freeport indonesia, and we're here today, patoni and i, to sign another agreement, another five-year pledge from freeport to help uh, aminf in running the cci, or community college initiative program, in indonesia, <laughs> specifically to provide opportunities for those from the six provinces of papua uh, to take part in this wonderful program. Um, our friends from the public affairs section, Ibu Emily, is the cultural attache. We thank her for being here today. Uh, and we're, we're very grateful that there are three uh, alumni who are going to be talking about their experiences today. And we thank those also from the Ikatan Alumni Masiswa Papua, I believe that's, that may be the correct name. Thank you for coming. Uh, so, it, it's a great honor to be here today and to, to see you all. I'm Alan Feinstein, the Executive Director of AMINEF, the American Indonesian Exchange Foundation, or Fulbright Indonesia, and we manage the CCI program in Indonesia and have actually, it's not 2013, it's 2007. I should have corrected you. The program has been going worldwide in 24 countries, uh, including Indonesia, since 2007. Uh, and, and Freeport has actually been uh, providing support uh, and opportunities for people from Papua in our various exchange programs, including Fulbright, since 1998. It, it's quite a long record, and we're extremely grateful, and we want to honor that collaboration here today. Um, okay, the CCI, uh, Community College Initiative started in 2007, is a program funded by the american taxpayers uh, and involves participants from 24 countries. the opportunities it o offers focus on participants from underserved and underrepresented groups. it emphasizes five equal pillars, academic study, cultural exchange, service learning, internships, and a leadership and community impact project when they are uh, abroad in, in the u.s. CCI has, over these 15 years, provided wonderful opportunity for hundreds of Indonesians from all over the country, mainly beyond the large metropolitan areas on Java, who are working in certain fields. There are certain focuses early childhood education, information technology, journalism, health, and public safety, tourism, agriculture, or applied engineering are some of the, the focus areas. This helps them to build their technical skills enhances their capabilities as teachers as and leaders and strengthens their English language abilities through a one year two semester program in a community college in the US Community colleges you may not realize I believe that it's an American invention they're predominantly publicly funded inclusive institutions in local communities that welcome all who desire to learn, regardless of wealth, heritage, or previous academic experience. There are more than 1,100 public, independent, and tribal community colleges across the United States. Community colleges focus on teaching rather than research, and they work closely with the community and local industry to assess need when developing programming. So their focus is on, on the practical. Today, I want to thank particularly the Freeport Indonesia Corporation for its support of the CCI program and other programs such as Fulbright over the last 25 years today Aminef and Freeport will sign a memorandum of understanding based on a 5 year pledge from Freeport to continue supporting the CCI program by covering the cost of up to 10 excuse me up to 10 CCI participants annually from the now six provinces it used to be one then two and now six Provinces of Papua. This support allows us to reach out and recruit in these provinces to select the best candidates and to support the participants before, during, and after their experiences in the United States. So we're, we're extremely grateful to Peite Freeport Indonesia. <laughs> we are lucky uh, we will hear directly from the three CCI alumni from Papua. About how the opportunity has been transformative in their lives and careers. I think they stand for the hundreds of others who have gone through the program as well over the years. They are the best spokespersons for the program, and they can talk directly about how they interacted with other CCI participants from many other countries, because this is a very international program, how they came to know American local communities firsthand, and to carry out practical internships. In their local communities, and how the courses they studied opened up new pathways for them. This program depends on the cooperation of many people and organizations. The Bureau of Education and Cultural Exchange, or ECA, at the State Department in Washington, the Consortium of Community Colleges centered at NOVA in uh, Alexandria, Virginia, the U.S. Embassy in Jakarta. And the great support Aminaf has had from Peite Freeport, Indonesia, over these years. So I want to thank CEO Patoni once again, Vice President Titus Natkime, Scott Hanna, Rob Schroeder, uh, Agung Laksamana, and Katri Krishnati from Freeport for their great cooperation and support and for being willing to come and be with us here today. I want to thank uh, the DCM, Mike Kleiner. Uh, and the embassy officers in, in public affairs, Emily, uh, Mike Quinlan, and the wonderful staff of At America, of course. Uh, and I'm very pleased to thank. Uh, well, I, I was going to thank the governor for being here, but unfortunately, she was not able to be here. I do know that she's very supportive of this program and very excited to learn more about it, especially from from you. So I hope there's another opportunity in the future for her to hear, hear directly from you about. Why this program is so valuable, and I, I really want all of you to help us in getting out the word about, about this program and encourage people in Papua and other provinces of Indonesia to consider applying. Uh, we think we thank very sincerely our alumni for sharing their experiences, and we look forward in about ten days to meeting the uh, what I think is about thirty CCI participants from Indonesia in this year, 2023, who will be meeting for a pre-departure orientation here in Jakarta. Yeah. And among them are, I believe, nine or 10 uh, participants from Papua. Uh, and many of them, I think, are online. Uh, I don't know if we can see them, but, but I believe most of them have been invited to be online here today. So I thank them also for being here. Uh, so finally, uh, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I thank you so much for joining us here today, and good luck to the Indonesian CCI grantees and to the alumni. Thank you very much. Thank you so much, Pak For the next opening remarks from President, Director, and CEO Patef Report Indonesia, please welcome Bapak Tony Wenas. Honorable um, Deputy Chief of Mission, the U.S. Embassy, Sir Michael Klein, IMF's Executive Director, Alan Fleinstein, uh, Emily, and Rob Sroder, and all distinguished guests, especially the alumni of CCI. Freeport Indonesia has been in Papua for 56 years. Last month, we celebrated the anniversary of the 56th of PTFI. And we have been there in Papua. And we became part of Papua. And we love to be with Papuans. And we are basically an integral part of Papua. So we always believe that we have to grow together with the community in papua because we are a part of them. we have been investing in our social activities in papua since we first came to papua. and until now, since 1992, until now we have spent or we have invested more than $2 billion for social investment in papua, including you know, with or with focuses on education, health, uh, social infrastructure, and economic development and other cultural programs as well. So, only last year we spent like $122 million for social investment. And we are also very <coughs> glad that we can have a quite a long term relationship with IMF. Since 1998, and today we are going to sign another MOU for a continuation of the next five years and hopefully the following five years, and the following five years, and the following five years until 2041 or beyond even 2041. Hopefully. And uh, since 98, we have supported, I think. Close to or around 100 students to participate in the CCI, and we have granted like around four million dollars. And for the next five years, we also committed to then another two million dollars for this program. This is in addition of the 12,000 scholarship that we provided. For most of them are Papuans in, from the elementary school until uh, even doctorate program. And uh, today, we are going to sign the MOU, and we are very glad that we can continue to, to give more, to facilitate to, for the POP ones, especially, to continue their education, especially in the United States. There's no company that can prevail in a community that fail. And that's our motto so thank you very much and hope that we can continue the relationship as long as forever thank you terima kasih banyak tony wenas for the next agenda will be ceremony of signing the memorandum of understanding The MOU signing between aminaf and PT Freeport Indonesia. Therefore, I invite both sides to come to the stage. From aminaf who is represented by aminaf Executive Director Bapa Alan Feinstein. <laughs> and from PT Freeport Indonesia, who is represented by President Director and CEO PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Also, Deputy Chief of Mission, US Embassy Jakarta, DCM Michael Klein, as a witness for the MOU signing. <laughs> this MOU continues an ongoing collaboration between Freeport and Aminef that began in 1998. The new Aminaf Freeport collaboration welcomes any citizen of the six Papua provinces who meet the merit based selection criteria to apply for two semesters of study at an American community college. Through the U.S. State Department funded CCI program, Papuan students, like their counterparts from other parts of Indonesia, can study in various fields such as agriculture. Applied engineering, business management, early childhood education, information technology, media and tourism, and hospitality. Ladies and gentlemen, can we give a big round of applause to this amazing collaboration? I invite DCM, Michael Klein, to take a picture, and team at America will help with the photo session. Once again, this MOU between Aminf and PT Freeport Indonesia. Once again, ladies and gentlemen, can we give a big round of applause to this amazing collaboration? I hereby invite DCM Michael Klein, Bapa Alan Feinstein, and Bapa Tony Wenas to be seated again. Thank you so much. <laughs> Now, to begin our sharing session, I invite the speakers to be seated on the stage. Our speakers are Friana Patri Melani Osok, CCI Program Fellow, 2021 at Northern Virginia Community College, <laughs> Ruth Naomi Daime, CCI Program Fellow in 2014 at the College of DuPage, and Pernus Tarasen. CCI Program Fellow in 2018 at Bunker Hill Community College. Please give a big round of applause to our speakers. and of course our amazing moderator she is associate communication officer at Aminef. please welcome miftahul mardia thank you so much for the kind introduction patricia okay oh. all right wow uh, good afternoon everyone Okay. All good? Yeah? Yeah. All good. All good. Okay. Yeah. It's really good to be back here at, at America to have an in person event. And my name is Miftahul Mardiah or you can simply call me Mita. I'm the Aminaf Communications team, and I will be moderating today's discussion with our alumni Education for Empowerment Experiences and Opportunities with Papuan alumni. So, for this discussion, please allow us to switch into Bahasa Indonesia throughout this event, right? So, sekali lagi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat datang di At Amerika. Dan juga kami ingin mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang juga turut hadir di Zoom Meeting ataupun menyimak acara ini secara langsung di Facebook page Aminef ataupun Facebook page at America, Twitter dan juga Youtube Amerika. Kami harap acara yang kita nanti lakukan hingga pukul 4 akan bermanfaat ya untuk rekan-rekan sekalian dan juga menginspirasi tentunya. Nah, untuk ini saya juga perlu mengucapkan selamat datang kepada beberapa tamu undangan selain dari Tadi ada perwakilan dari PT Freeport Indonesia, ada Bapak Tony Wenas, selaku Presiden Direktur, dan juga CEO. Dan juga ada Bapak Titus, yang merupakan Wakil Direktur dan juga rekan-rekan jajaran PT Freeport lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan dari Ikatan Mahasiswa Papua Universitas Indonesia. Boleh unjuk tangan yang sudah hadir di sini. Halo semuanya, senang bertemu dengan rekan-rekan semuanya terima kasih banyak sudah hadir di acara ini. Dan juga ada perwakilan dari Ikatan Alumni Papua ya, Universitas Indonesia. Dan beberapa orang akan hadir di sini bersama kita, ada perwakilan nanti dari Yayasan Kitong Bisa dan juga rekan-rekan dari Papua Muda Inspiratif. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini sudah ada hadir tiga orang narasumber kita ya. Saya sebelum ngobrol perlu menjelaskan satu persatu profil dari mereka. Yang pertama ada Friana Patri Melani Osok atau dipanggil Mei. Hai. Halo juga Mei. Nah, beliau adalah peserta program CCI pada tahun 2021 untuk kuliah di bidang studi Early Childhood Education atau pendidikan anak usia dini. Dan Mei memiliki fokus pada spesialis perawatan anak usia dini dan usia sekolah. Mei adalah pendiri dari yayasan yang berada di Sorong yaitu Yayasan Cake Sinagi Malamoy dan ia merupakan lulusan Diploma 2 Student College Hanover Jerman dan saat ini merupakan sekretaris Papua Muda Inspiratif dan juga pernah mewakili Indonesia untuk mengikuti pameran pertanian di Amerika Serikat ya. Nanti kita akan tanya lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan Mei. Nah, yang pembicara kedua ada Kakak Ruth Naomi Daime. Halo, Halo. Kak Ruth. Nah, Kak Ruth ini adalah alumni program CCi tahun 2014, di mana beliau berkuliah di bidang administrasi dan manajemen bisnis dan dia berkuliah di College of DuPage dan beliau di Timika merupakan seorang relawan di berbagai kegiatan sosial komunitas seperti salah satunya adalah Look at Me Papua yaitu atau Lem atau Lem atau ya lem, iya. <laughs> Look at Me Papua singkatannya Lem itu adalah sebuah komunitas yang diinisiasi oleh penerima beasiswa CCI yang berada di Timika ya. Nah, dan juga kerap uh, berbagi di kegiatan komunitas lainnya. Beliau adalah lulusan dari SMK Negeri 1 Mimika ya. Hey. <laughs> Oke. Yang terakhir ada pembicara kita berikutnya Pernus Tarasen. Halo semuanya. Nah, Pernus adalah peserta program CCI tahun 2018 yang be belajar ya di Bunker Hill Community College dan untuk mempelajari administrasi dan uh, manajemen bisnis yang uh, fokusnya pada administrasi. Saat ini beliau adalah staf administrasi di Levy Operation Department PT Kuala Pelabuhan Indonesia. Dan untuk pendidikan terakhir adalah gelar diploma 3 bidang administrasi bisnis di Politeknik Negeri Semarang. Jadi apa kabar rekan-rekan semuanya? Puji Tuhan, baik. Kabar baik. Kabar Puji baik. Tuhan, baik ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Sebagai informasi, Kak Ruth dan juga Pernus khusus datang dari Papua untuk bisa berbagi dengan anda Yeay. semuanya di acara ini ya. Sementara kalau untuk Mei sendiri base-nya uh, bolak-balik ya Mei ya, Jakarta dan Papua ya. Iya kakak. Oke okay, baik. Nah uh, mungkin kita perlu sedikit membahas ya tentang apa itu sebetulnya program CCI. Tadi kita sudah menyaksikan penandatanganan MOU atau nota kesepahamannya di mana itu merupakan bentuk komitmen dari Aminef dan juga PT Freeport Indonesia untuk menawarkan program ini kepada enam provinsi di Papua hingga tahun 2028. Program CCI itu adalah sebuah program nirgelar bagi mereka yang ingin meningkatkan profesionalisme di Amerika Serikat selama dua semester. Di Amerika Serikat kegiatannya bisa mengikuti perkuliahan, bisa mengikuti magang. Ada komponen service learning, ada juga seminar dan juga pelatihan kepemimpinan serta pertukaran budaya. Nah, jadi rekan-rekan ini akan membagikan kepada kita, bagaimanakah pengalaman mereka melalui program CCI ini. Nah, mungkin langsung saja kita menuju kepada uh, pertanyaan pertama ya. Pas waktu melamar program CCI, motivasi dari rekan-rekan itu apa sebetulnya? Apa yang membawa Anda untuk akhirnya melamar program ini dan kemudian berangkat ke Amerika? Boleh dari Maiden dulu. Siap kakak, satu-satu ya kakak. Iya satu-satu, boleh boleh. Iya, jadi tadi seperti perkenalan di awal, uh, saya adalah salah uh, pendiri Yayasan Keksinaga Malam Boy di Kota Sorong. Aduh ini saya agak sedikit gemetar, antara saya gugup kah atau di sini dingin kah gimana nih? <tuk> Jadi eh uh, uh, ya apa namanya yayasan yang saya dirikan ini uh, fokusnya itu ke ke pendidikan anak, pendidikan non formal. Nah, saya bergerak untuk membantu adik-adik di pertamanya itu di sekeliling rumah saya dulu gitu, Kak. Uh, bagaimana caranya supaya bisa uh, tidak ada lagi yang tahan kelas, kemudian naik kelas tapi tidak bisa membaca ataupun dia lulus SD masuk SMP tapi diluluskan dalam kondisi bantuan dorongan guru jadi dia sampai SMP tidak bisa mengejar kelas dan tidak bisa membaca nah selama menjalani uh, apa namanya volunteering mengajar adik-adik di Sorong saya berpikir gitu kak aduh ini saya kurang ini apa namanya kapasitasnya sebagai seorang pendidik saya butuh uh, apa namanya butuh certified butuh uh, dipercaya, oke okay, ternyata dia udah menjalani pelatihan ini, kemudian bisa untuk uh, mendidik dengan uh, dasar ilmu yang baik, jadi tidak asal-asalan gitu kakak. Akhirnya, kemudian ada program CCIP di mana di dalamnya itu ada salah satu subjeknya Early Childhood Development. Nah itu uh, seperti apa namanya? Pintu yang terbuka begitu cahaya di tengah kegelapan sedap. <tuh> Ternyata oh ada yang seperti gini kemudian saya mendaftar. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, iya. mimpi masa kecil saya adalah bisa melihat uh, White House, Kak. Okay, iya. Bye. Ini ada Mr. Scott di sini waktu itu Mr. Scott interview saya, terus saya bilang saya pengen lihat White House. Okay, Jadi bye. akhirnya bisa ke White House deh. Dream big and make it happen ya. Oke okay, baik, terima kasih. Bagaimana kalau pengalaman dari Kak Pernus silahkan. Uh, saya itu, jadi saya aktif di gereja di Papua dan hmm. saya lihat, saya basicnya memang administrasi. Saya suka ya belakang-belakang komputer kerja gitu. Terus saya lihat uh, hampir rata-rata administrasi gereja di Papua itu uh, tidak, uh, tidak sebagus di tempat lain gitu. Saya pikir saya harus belajar cari ruang beasiswa yang punya pengalaman administrasi yang kuat. Dan saya balik ke Papua, saya undang banyak orang untuk datang belajar tentang sistem administrasi gitu. Terus karena saya kerja di salah satu perusahaan kontraktor di bawah PT Freeport Indonesia, PT Kuala Pelabuhan Indonesia, di sana kami mendapatkan informasi tentang adanya peluang beasiswa di Amerika yang tadi Bapak Ibu teman-teman sudah dengar sejak 2008 Freeport sudah membuka apa peluang beasiswa itu. Saya baru ketemu 2018, ya. 2018 saya baru tertarik untuk masuk. Kesempatannya ada, paket fasilitas preparation untuk masuk ke beasiswanya juga disiapkan Freeport kemudian kami juga diberikan ruang untuk boleh masuk kalau kalian mau ambil ambil nah saya salah satu yang sekali ambil langsung tembus dan pergi sampai ke Boston Amerika Serikat tadi saya lihat waktu masuk dari depan ada yang dari Boston juga mungkin yang dari Boston bisa sampai tangan Halo jadi saya tidak sendiri di sini Iya Waktu saya balik ke Papua dan ya misi saya itu tercapai saya boleh membantu memberi, membuat seminar-seminar dan memperkuat sistem administrasi bukan cuma di gereja tapi juga di kelompok-kelompok uh, manajemen sosial dan uh, kelompok masyarakat dan yang lain So thank you Aminah. Terima kasih banyak Pernu. Sekarang kita dengarkan cerita dari Kak Rut, silakan Kak Rut. Oke, okay, baik. Terima kasih untuk ya Eh uh, saya tertarik ikut CCI itu sebenarnya suam-suam kuku ya, <guluh> <guluh> jadi uh, karena saya dekat sama kebetulan dulu Ibu Trivena Tinal uh, beliau sering menyemangati saya uh, terus selalu memberikan positive vibes ya ke saya jadi uh, oke okay lah kan saya sudah kerja di perusahaan Amerika nih ceritanya jadi kenapa sih saya tidak coba saja CCI, jadi puji Tuhan saya sekali mendaftar langsung dapat, langsung lolos jadi itu 2014 dan mimpi terbesar saya sih mau lihat patung Liberty dan tercapai. <laughs> <laughs> Jadi uh, bisa dibilang dream come true ya. Ya, yeah. ya. Yeah. Yeah. Thank you Amina, thank you PT Freeport juga. Baik, terima kasih banyak Kak Ruth. Nah, sekarang kita menginjak kepada pengalaman uh, di Amerika Serikat. Tadi, Mei sudah sampaikan bahwa Mei ingin belajar tentang early childhood education, supaya nanti bisa berkarya di yayasan ataupun di kegiatan lainnya. Begitu ya? Nah, di Amerika Serikat itu, apa sih akhirnya yang mempelajari yang pada akhirnya membantu Mei untuk bisa mengerjakan tugas-tugas atau tanggung jawab lebih baik di Indonesia? Baik, Kakak. Ini uh, puji Tuhan sekali ditempatkan di Nova, yang mana uh, host fam host fam saya mengatakan kamu ditempatkan di uh, negara bagian yang uh, edukasinya sangat diperhatikan, kurikulumnya juga bagus banget. Jadi kamu tepat ada di sini. Uh, pada saat belajar di Nova, saya mempelajari ternyata pendidikan anak itu uh, tidak serta merta dia uh, apa namanya. Semua umur sama, setiap jenjang usia itu ada uh, treatmentnya. Kemudian, uh, bagaimana lokasi belajarnya, kemudian bagaimana uh, parentingnya. Kemudian, saya juga ngambil psikologi development untuk anak dan remaja. Akhirnya, saya melihat, oh, selama ini ternyata kalau orang tua mendidik anak remaja dengan cara seperti ini salah gitu. Nah ini tuh kalau di Papua penekanannya seperti begini berarti apa yang dilakukan seharusnya kayak gini gitu kak. Jadi treatmentnya saya jadi lebih tahu sasaran ke usia anak remaja kemudian parentingnya seperti apa saya juga jadi lebih tahu. Jadi lebih mendapatkan perspektif yang lebih luas iya, gitu benar, ya. Kakak. Oke baik. Nah kalau untuk uh, uh, pernu sendiri. Setelah belajar di bidang administrasi dan manajemen bisnis di Amerika Serikat, lalu apakah ada kegiatan magang ataupun kegiatan lainnya yang mendukung uh, apa yang ingin dicapai di Amerika Serikat? Oh, Oke, okay. teman-teman ini uh, yang luar biasa dari program Aminef uh, CCI. Jadi waktu kita berangkat ke Amerika itu, kita tidak apa strike ke kampus untuk belajar di dalam kampus. Kita juga dikasih part untuk uh, social uh, uh, service. Kita harus di, dikasih target. Sekian ratus jam kamu harus kerja volunteering di luar, di Amerika. Cari tempat kalian bikin di gereja ke di manakah begitu. Terus kemudian kita harus magang. Cari tempat magang sekian ratus jam. Saya punya pengalaman magang sesuai uh, over target 270 jam. Uh, di oh. beberapa perusahaan wow. kita dikasih ruang, terutama di Boston teman-teman kalau ada yang nanti akhirnya mau melamar kamu lebih baik melamar ke Boston saja. <laughs> Boston itu kita punya berbagai organisasi yang eh bukan kita maksudnya orang, dong punya berbagai organisasi yang kasih ruang sebebas-bebasnya untuk kita boleh magang di mana saja, teman-teman. Finally singkat cerita saya magang di salah satu uh, apa namanya organisasi yang pada akhirnya waktu sepulang ke Indonesia, saya tuh dilantik menjadi Chairman of ICC Indonesia. Saya sepulang ini, sepulang ke Indonesia, dia masih tetap cari saya sampai ke Indonesia untuk bilang apa? Ah, saya itu tetap dia harus jadi bagian dari kita punya organisasi walaupun dia sepulang ke Indonesia. Dan itu luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih. kasih. Kalau boleh tahu kegiatannya apa saja melalui ICC tersebut okay. sejauh ini? Uh, organisasi yang tadi saya sebut itu itu salah satu organisasi dari sekian organisasi yang saya pergi magang ICC atau Indonesian Community College sendiri eh uh, sorry uh, uh, Indonesian uh, ICC tadi yang saya bilang itu sebenarnya adalah organisasi orang Indonesia begitu di uh, negara bagian New Hampshire satu state di sebelah uh, Massachusetts di sebelah state nya saya. Empat jam jalannya dari satu tempat, tapi kemudian itu adalah salah satu organisasi Indonesia besar di negara bagian itu yang sedang membangun satu proyek, yaitu Little Indonesia pertama di di dunia, dan pertama di Amerika. Okay. Yeah. dan okay, saya adalah bagian biasa. dari program itu. So, thank you, Miniev. Bawa saya ke sana. Oke, terima kasih banyak. Nah, kalau untuk dari pengalaman Kak Ruth sendiri, menjalani program dari sekian banyak uh, kegiatan, itu apa kegiatan yang paling berkesan? Uh, kegiatan yang paling berkesan, uh, saya dipilih menjadi Vice President of Communication atau sekretaris di klub klub bergengsi ya, kalau saya mau bilang di klub uh, alfabet agama, yang dimana dari Indonesia saya sendiri, jadi saya merasa bangga, bangga karena kenapa karena saya saya ini perempuan dan juga saya dari Papua, uh, tapi bisa bisa dilihat loh di kampus, jadi itu saya merasa ter terpacu untuk belajar lebih baik dan juga di sana di kampus itu tidak melihat oh dia perempuan, oh dia ah sudahlah dia dari ya dari yang belakang-belakang lah ya, jadi bukan yang terkemuka di sana ya. Jadi tidak perlu di, dikasih kesempatan, tapi di sana di Amerika kita tidak di, tidak dilihat dari situ. Kalau kita bisa kita maju. Jadi itu yang sangat bagus pengalaman yang saya terima di sana. Jadi apapun itu kalau kita mau maju kita berusaha kita maju saja. Jangan kita ragu, jangan kita takut. Asik. <tuk> jangan ragu, jangan ya, takut ya. Jangan ragu, jangan takut. Terima kasih Aminar karena. Ragu mundur. Ya, karena Minaf dengan program ini dan juga PT Freeport Indonesia karena dengan program ini kita karyawan Freeport Indonesia juga merasa wah ternyata ada 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 spesial nih dari Freeport yang bisa kita mengembangkan diri kita sendiri. Jadi tidak training di job site saja di Freeport saja tapi kita bisa ke Amerika lewat CCI ini dan kita mendapat banyak sekali hal-hal uh, menarik dan kita bisa mengembangkan diri sendiri. G iya, baik kira -kira terima kasih kira gitu. nah sekarang kita kembali kepada Mei ya siap nah. kakak standby siap standby ya oke okay. dari sekian banyak pengalaman dan juga kegiatan yang sudah dilalui di Amerika Serikat nah apa manfaat-manfaat uh, secara uh, yang dirasakan secara personal nah apa perubahan-perubahan ya? yang dirasakan siap kakak jadi saya tuh uh, agak insecure dengan bahasa Inggris nih kakak uh, Walaupun di dalam hati itu percaya kalau sebenarnya bisa gitu tapi masih agak insecure. Nah, pada saat uh, berangkat ke Amerika kita tuh ternyata di di apa di tempah dulu. Jadi diberikan uh, apa penambahan bahasa Inggris sebelum masuk kepada akademisnya. Jadi dikasih apa uh, pelatihan bahasa Inggris, kemudian kita jadi tahu levelnya sampai di mana. Oh, ternyata saya ada di level ini gitu. Setelah itu eh, sasaran daripada daripada CCIP sendiri untuk mengembangkan leadership itu saya rasakan juga Kak. Jadi kita kan ada program untuk me, apa namanya memperkenalkan sosial budaya. Nah setiap setiap ada program sosial budaya kita mempresentasikan budaya Papua. Saya kan senang banget bisa mempresentasikan Papua saya ke dunia. Jadi waktu itu uh, perkenalan memperkenalkan Papua kepada beberapa beberapa mahasiswa di Nova itu kan dari berbagai macam negara ya. Itu membangkitkan rasa percaya diri sehingga uh, kemampuan komunikasi dalam berbahasa Inggris tidak hanya dipelajari di kelas tapi berinteraksi langsung dengan Orang Amerika di sana tidak hanya dari Amerika, dari negara-negara lain juga. Nah, itu sisi leadership yang menurut saya sangat membantu. Kemudian, koneksi dan jaringan. Nah, kita kan tidak hanya datang ke uh, community college, terus belajar pulang, tapi ternyata di sana ada komunitas-komunitas uh, orang Amerika yang mana kami juga ikut bergabung di sana, dibantu oleh pengurus CCIP di sana. Nah, saya bergabung dengan organisasi uh, mahasiswa internasional di sana, kemudian berjejaring dengan teman-teman dari Amerika di sana. Nah, itu saya mempelajari bagaimana orang Amerika, mereka berkoneksi dengan uh, dengan orang lain gitu. Jadi, saya tahu oh, ternyata kalau uh, di sini sosial sosialnya seperti ini, berkomunikasi dengan orang seperti ini, kemudian berjejaring kayak gimana gitu sih. Oke, baik. Bagaimanakah dengan Pengalaman atau kesan dari Pernus? Um, Amerika itu disiplin ya, teman. Um, sistem itu sebenarnya kita sudah, kita di perusahaan Freeport itu sebenarnya sudah pakai, disiplin. Tapi uh, saya sampai di Amerika itu real life gitu. Uh, jam 6, jam 6. Jangan kau bilang jam 6, baru maju lagi ke mundur lagi jangan. Jam 6, jam 6. Kayak gitu. Terus kemudian kita uh, dilatih untuk bertanggung jawab kepada apa yang kita ambil gitu. Uh, keputusan, langkah-langkah uh, uh, yang kita mau. Terus Amerika tuh memberikan ruang kepada kita untuk kau punya apa? Saya pakai gaya Papua ya. Kau punya apa? Coba kau share. Iya. Dan itu biasanya berdampak kepada orang lain karena tidak banyak orang di tempat yang saya pergi itu yang punya skill sebanyak orang-orang Indonesia. Nah, waktu pulang ke sini satu hal yang sangat uh, buat saya berbeda itu adalah ya saya jauh lebih disiplin, saya jauh kemampuan bahasa Inggris. Of course, saya waktu apa namanya? waktu interview itu ada palan terus palan tuh duduk di ujung meja terus beliau begini. I wanna hear your English. Dan waktu pulang ke sini saya itu bangga sekali saya bilang sampai kalau saya ketemu pala nanti saya mau bicara ke dia kalau saya ini supaya jago sudah waktu itu saya bangga sekali dengan itu dan tentunya di masyarakat nilai-nilai empati dari uh, apa namanya uh, aktivitas kita bersosial dan masyarakat kita terbangun rasa belas kasihan buat orang-orang di sana melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu buat saya tuh tidak ego di kerja di Tumagapura di Freeport sana. Saya pulang ke rumah, saya pikir, ih eh, bukan cuma saya hidup buat saya saja, saya hidup juga buat masyarakat di sekitar ini. Apa yang bisa saya bikin buat mereka? Dan itu terbangun, terbangun sekali. Jadi teman-teman, kamu juga harus pergi supaya kamu lagi rasakan apa yang saya rasa. Ya, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak, Pernus. Kita berikan tepuk tangan yuk untuk Mei dan juga Pernus. Yang berikutnya dari Kak Ruth. Nah, perubahan secara personal apa yang dirasakan sejauh ini? Perubahan secara personal yang saya dapat setelah ikut CCI, saya lebih percaya diri. <laughs> Kenapa saya bilang saya lebih percaya diri? Karena sebelumnya sebelum saya ke Amerika tuh saya ah sudahlah, saya begin saja. Ah sudahlah. Jadi kayak minder ya. Tapi setelah kembali dari Amerika, saya mendapat banyak sekali ilmu, dapat sekali banyak pengalaman sehingga membuat saya ah saya harus bisa share belajar untuk share dengan sekitar saya di sekitar saya di area Papua di Timika ya khususnya karena apa karena ilmu itu kalau kita dapat dan kita simpan tidak akan membuat kita lebih baik daripada orang lain kira-kira itu jadi terus yang berikut itu public speaking public speaking kayak sekarang ini dulu kalau saya mau bicara di depan banyak orang saya sudah gue mentar oh Tuhan ini saya mau bicara apa kayak begitu ya tapi setelah kembali dari Amerika, dan di sana juga kita dapat kesempatan untuk belajar kelas public speaking. Jadi, kita dikasih berhadapan dengan seluruh mahasiswa, dan kita bicara, dan kita harus adu argumen sama mereka, dan itu sangat membantu saya. Jadi sekarang ini saya lebih santai, tidak takut, tidak kayak aduh, saya mau bicara apa ya, kayak begitu ya. Jadi tidak bertanya-tanya, tidak malu, dan saya e, bisa membagi dengan semua. Di sana, di, maksudnya di Temika, uh, apa sih yang sudah saya dapat selama di Amerika? Dan puji Tuhan, setelah kita melakukan sharing alumni di area Freeport, ada sekitar empat atau lima orang karyawan Freeport yang dikirim ke Amerika berdasarkan uh, hasil sharing dari kita para alumni. Dan saya bangga karena kita alumni berbagi dan berhasil dan berhasil membuat teman-teman karyawan yang lain bisa juga mendapat apa pengalaman yang saya yang sama seperti saya. Kira-kira itu. Uh. Oh, baik, terima kasih. Jadi kalau ditarik benang merahnya dari apa yang Kak Ruth sampaikan dan juga kepada yang perlu sampaikan, pengalaman itu harus dibagikan kepada harus sesama ya. ya harus, gitu. harus. Tidak bisa disimpan sendiri. Tidak bisa. Iya. Yeah. Yeah. Nah, uh, saya ingin lebih ingin tahu lebih banyak cerita tentang kegiatan yang kegiatan sosial yang sudah kakak-kakak uh, berdua lakukan di uh, daerah ya, di Timika, di daerah tempat. Nah, bisa kan diceritakan satu atau dua di antaranya, di mana Kak Ruth dan juga Perlus ini bekerja sama dalam oh, satu okay. kegiatan. Jadi, tadi mungkin tidak di-mention sama apa, teman-teman. Kebetulan ada Pak Presiden di sini, Pak Presiden Freeport. Uh, Ruth ini adalah apa namanya, ketua alumni uh, Aminef di PT Freeport Indonesia, Lowland dan Highland. Yeah. Jadi kita musyawarah, kemudian kita pilih beliau sebagai ketua alumni untuk semua angkatan dari tahun 98 sampai tahun yang, yang sekarang. Yeah. Kami punya banyak sekali kegiatan kemasyarakatan yang dibuat melalui setelah kembali dari Amerika. Uh, kami punya beberapa organisasi yang tadi sudah di-mention ada LAMP, LAMP atau Look, Look at, at Me Papua. Papua. Ya. Uh, mereka buat banyak sekali kegiatan uh, kemasyarakatan, membantu anak-anak sekolah di berbagai tempat. Mungkin nanti akan di lebih lanjut sama uh, Ruth. Um, saya sendiri, saya kebetulan pulang itu tahun 2019. Ya. Terus beberapa saat kemudian COVID, ada COVID. Akhirnya, Uh, ada dicanangkan sekolah online. Jadi semua siswa harus sekolah daring gitu, online. Nah di Papua itu, khusus di Timika, itu banyak masyarakat di sekitar yang tidak punya handphone kayak kita. Saya pikir, God, saya harus bikin apa ini? Pernus ini disekolahkan ke Amerika, baru pulang tidak bikin sesuatu buat masyarakat. Wah, saya harus bikin tuh. Akhirnya saya launching yang namanya SMS. Sirion Mobile School so uh, saya invite beberapa orang saya bilang kalian jadi handphone kalian pergi cari siswa yang tidak punya handphone kalian kasih hubung dong dengan sekolah kami yang bawa tugas kamu ajar orang kamu kasih kembali sampai dong harus ikut sistem belajar sampai badai ini selesai dan puji Tuhan sampai hari ini SMS masih jalan kami masih tetap kami belum punya gedung belajar kami belum punya Uh, free uh, fee untuk teman-teman volunteering di lapangan yang membantu terus mendampingi banyak sekali anak-anak yang tidak punya akses ke sekolah. Nanti kalau bapak ibu teman-teman keluar nanti di luar lihat gambar-gambarnya mereka, mereka banyak yang tidak punya akses ke sekolah. Kami datang, ibu, anak, aduh sudah putus sekolah sekian lama, belum tahu baca belum ada SMS, nanti kita ajar dia baca, setelah itu kita bilang sekolah, sekolah tolong tes, kalau dia bisa mampu untuk jawab kamu pertanyaan, tolong kasih ikut dia ujian supaya dia dapat jasa. Dan itu sudah terjadi dan berjalan sampai sekarang. So, luar biasa. Oke, melanjutkan. Uh, Look at me Papua atau LEM itu didirikan oleh kami para alumni karena kami merasa di Amerika kami diajarkan untuk memberi tanpa mengharapkan kembali. Dalam artian uh, kita memberi jangan kita berpikir oh nanti kita dibayar, oh nanti kita di, dikasih penghargaan dalam bentuk uang atau apapun. Ah jadi lem ini kita aktivitasnya itu sosial, sosial approaching. Jadi uh, kita kalau misalnya ada banjir atau apa kita Alumni mulai mengumpulkan apapun yang kita punya, entah itu mau dalam bentuk uang atau barang, material dan kita berbagi ke sesama, ke anak-anak ataupun uh, masyarakat di sekitar wilayah operasi Freeport. Walaupun Freeport sendiri punya ada tapi kami yang alumni juga merasa kita perlu karena kita memberi kembali apa yang Freeport sudah berikan ke kami dan juga Aminev uh, kita berikan kembali ke masyarakat Timika dan Papua. Dalam bentuk barang ataupun uang, tapi uh, untuk tahun ini sih kita belum ada rencana karena masih semua masih sedikit sibuk. Tapi kalaupun ada, nanti pasti ada tim yang akan ke sana, dan uh, kita mengumpulkan barang atau uang itu tidak, tidak harus oke, okay, harus jumlahnya sekian. Tidak jadi, seberapa pun yang dikasih itu yang kita kumpul, dan itu kita belajar di Amerika bahwa. Uh, kita memberi, jangan berharap untuk kembali. Apa dikasih, dikasih dalam bentuk uang ataupun apa penghargaan yang lebih tinggi seperti itu? Jadi, di lem ini kita murni sosial, uh, volunteering. Jadi, di Amerika juga, uh, kita belajar bahwa tidak semua volunteering itu harus dibayar. Ah, uh, karena di Freeport ada, saya juga anggota volunteer ya, untuk tim emergency response. Dan itu kami setiap bulan dibayar. Dan saya merasa oh tidak bisa ini sebab di Amerika kita volunteer itu tidak dibayar loh serius. Jadi kita uh, free of charge. Jadi kita kita belajar tapi kita tidak apa tidak dikasih uang. Tapi kalau di Freeport ada dikasih. Cuman uh, uh, kita juga harus siap sedia ya. Jadi misalnya ada bencana besar kita harus siap terjun juga sama sama sama, -sama rekan emergency response dan uh, walaupun dibayar tapi saya saya bangga karena walaupun saya kerja di kantor, di kantor saja tapi saya juga punya ilmu emergency response jadi saya bisa bantu dalam keadaan darurat. Jadi sangat luar biasa. Keren. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang kita kembali kepada Mei. Nah, rekan-rekan uh, yang hadir di acara ini, tadi kalau sudah sempat melihat uh, di exhibition area di luar auditorium ini, ada beberapa foto-foto yang kami kompilasi berisi kegiatan dari para alumni ini. Nah, di situ kegiatan Mei untuk volunteer banyak sekali, ya. Iya, macam macamnya ya Kak. Ada yang per volunteer di perpustakaan iya. dan lain sebagainya, bisa diceritakan salah satu yang paling berkesan untuk Mei, yang menurut Mei berkesan dan membawa dampak yang besar untuk Mei. Uh, semuanya berdampak dan berkesan, Kak. Kalau waktunya panjang, kayaknya pengen cerita aja semuanya, tapi ada satu. Uh, jadi di Virginia itu ada satu pertanian terpadu. Pertanian terpadu, kemudian eh, saya datang ke situ awalnya mau belajar mereka cara bertanam nih kak, gimana sih orang Amerika cara bertanam? Eh ternyata dapatnya satu satu eh, apa pertanian terpadu besar di Virginia di mana mereka memberikan Pendidikan, pendidikan farming kepada uh, apa pemuda-pemuda di sana. Terus bagaimana dari hasil hasil pertanian itu dijual dijual lalu kemudian menghidupkan komuniti di sekitarnya gitu kak. Nah, saya dapat volunteer di situ buat saya itu yang paling menarik dari se sekian kerja volunteer yang sudah dilakukan di Amerika. Oke, okay, baik. Nah, berkaitan dengan tadi ada uh, Mei menyebutkan uh, pertanian begitu ya. Iya. Nah, uh, Mei pernah sampaikan kepada kami bahwa Mei pernah uh, ber berkegiatan di Amerika Serikat ikut serta dalam pameran pertanian begitu iya, ya. Iya, benar. Bisa diceritakan lebih lanjut itu kegiatan apa sih? Ini sekalian mau pamer ya jadi di Amerika saya pernah diwawancarai oleh TV internasional. Oh. Padahal di Amerika juga internasional ya kak. Ya, um, betul. Jadi dari apa kultur atasnya di Washington DC, kedutaan besar di Washington DC ada kegiatan untuk pameran uh, pertanian dan UMKM dari Indonesia mau dipamerkan di Boston pada saat itu namanya Specialty Coffee uh, Exhibition. Nah, saya dipanggil untuk kemudian mewakili Indonesia, mempresentasikan produk-produk dari Indonesia. Terima kasih untuk Aminef, karena saya sudah bisa membawa hasil tani dari Tanah Papua dan juga dari daerah-daerah lain di Indonesia diperkenalkan di mata dunia lewat specialty coffee di Boston. Terus kemudian sasaran saya waktu itu juga Bapak Wenas. Saya jual kopi ke Bapak Wenas di Washington DC. Oh, okay. <laughs> Menarik ya ceritanya. Oke, okay. nah sekarang kita uh, kan kita sudah menceritakan nih highlight pengalaman baik itu uh, bagaimanakah uh, di Amerika Serikat magangnya dan lain-lain begitu ya. Kalau untuk rekan-rekan sendiri, apakah ada tips yang ingin disampaikan? Apabila rekan-rekan yang menyimak kita saat ini di acara ini ingin melamar program CCI, nah, kira-kira apa tips yang kita bisa berikan kepada mereka? Begitu, silakan. Kakak senior dulu, kakak senior. Oh. <laughs> Oke, okay, Kak okay, karena gimana? dipercayakan ke saya? Uh, yang pertama, jangan melebih-lebihkan. Ya, okay. Jadi, uh, pendidikan kita. Uh, nilai kita di jasa itu sudah yang kita pamerkan ke Amin Dalam arti, uh, jangan kita melebih-lebihkan. Misalnya, uh, sebenarnya saya bisa lebih dari sini sih, tapi jangan. Karena kalau di Amin itu waktu interview yang saya lihat, itu kalau kita terlalu melebih-lebihkan, kita pudiri, kita gagal. <lắng> iya, <lắng> yeah. okay. jadi uh, maksudnya uh, seperti ini: uh, kita kasih simpel, seperti pokoknya ditanya. Jawab sesuai. Jangan terlalu melebar sampai ke Merauke baru kembali lagi. <laughs> jadi sesuai, apa, strike to the point ya kalau istilah orang Amerika. <laughs> okay. Jadi kalau pertanyaannya A, jawabnya A saja. Jangan melebar kemana-mana, jadi satu begini-begini. Jangan. Oke, okay. jadi ya, ya stick uh, kepada pertanyaannya betul. gitu ya. Betul, jadi jangan bertele-tele juga. Terus kalaupun ingin mengembangkan diri, mm -hmm. silahkan. Saya ingin ke Amerika karena ingin mengembangkan diri karena saya merasa saya belum bisa ini belum bisa ini belum bisa ini mm -mm. jangan merasa ah sebenarnya sih saya mau ke Amerika cuma untuk mau jalan-jalan jangan sekali okay. karena Amerika itu dia menilai itu langsung ke jantung <laughs> <laughs> jadi kita jangan jangan terus kita harus ingat apa apa yang kita isi yeah. itu yang kita harus hafal mati karena apa karena pas interview pasti ditanya jadi kalau kita tidak jawab sesuai yang kita isi di esai, langsung sudah kita punya masuk oke ini standar tanya ini oke kira-kira <laughs> demikian mungkin oke, silakan, dengan silakan. main ada tambahan ini tadi interview ya. jadi berarti nanti yang bagian paper-paper dia <laughs> saya bagian persiapan lainnya silakan oke, silakan, silakan siap kakak <laughs> Jadi, uh, di sini ada ini, ya, teman-teman dari UI, kemudian alumni U, alumni Imapa UI. Nah, ini tadi kita tidak banyak menjelaskan mengenai program CCIP. ya, Kak. Uh, program CCIP ini kita berkuliah di Amerika selama dua semester. Kemudian, di dalamnya itu kita mendapatkan uh, keterampilan, uh, apa namanya, pelatihan pengembangan bahasa Inggris. Lalu, kemudian kita diajari uh, bagaimana caranya magang lalu melakukan volunteering atau kontribusi kembali kepada masyarakat lalu secara akademis sesuai dengan jurusan yang kita pilih. Nah, itu yang terjadi oleh kami bertiga di Amerika. Jadi kalau misalnya ada sasaran-sasaran beasiswa, beasiswa S2, ada Fulbright, kemudian ada S3, doktor dan sebagainya. Nah CCIP ini dia program non-degree, di mana mengembangkan kapasitasnya kita. Jadi misalnya kayak saya, tadi saya pengen belajar peng, bagaimana caranya mendidik anak, parentingnya gimana, jadi saya ngambilnya uh, early childhood education. Nah kakak-kakak yang di sini misalnya tertarik, tidak mau sekolah lebih lama-lama lagi gitu, tapi pengen dapat uh, pengembangan diri, bisa ngambil program CCIP. Nah tadi seperti yang kakak sampaikan, saya uh, untuk esai ya Kak. Untuk esainya itu um, yang pertama persiapkan dulu bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya dipersiapkan. Yang kedua, apa yang kita mau? Jadi jangan karena lihat oh dia bagus di early childhood nih, saya juga ikut-ikut mau early childhood. Tidak, harus tahu tujuan kita mengikuti program itu apa lalu itu akan uh, menjadi uh, bahan dari esainya kita. Kemudian di dalam STAI yang menjadi pengalaman saya itu, saya menceritakan apa yang sudah saya kerjakan, kemudian apa yang saya butuhkan, lalu apa yang akan saya kembalikan kepada masyarakat. Jadi CCIP sebenarnya dia punya multiply effect. Jadi saya satu orang dikasih uh, beasiswa, saya kembali beasiswa yang saya terima, efeknya itu kepada ratusan anak yang saya didik gitu, kayak gitu kak. Uh lanjut ya saya mau spesial kepada preparation di luar daripada paper jadi kalau tadi tuh Aminev akan kasih keluar kertas-kertas terus kalian harus teman-teman eh, yang mau ikut yang ada di sini maupun yang online yang mau ikut bisa isi formulirnya esai kemudian segala macam yang tadi mereka berdua sudah sampaikan yang mau saya sampaikan tuh di luarnya bahwa eh, kesiapan mental kita tuh harus bisa kita siap juga karena begitu kita sampai di Amerika itu kita satu apartemen tidak dengan orang Indonesia begitu kita sampai program ini kan ada di seluruh dunia tuh nah orang-orang perwakilan mahasiswa dunia itu akan kumpul sama-sama dengan kita di satu apartemen itu saya sendiri tuh tinggal dengan orang Brasil bagus satu tempat tidur begini di sebelahnya ada orang apa dari Bangladesh di sebelah ada India pokoknya macam-macam itu jadi kita sendiri punya kemampuan uh, Kontrol uh, diri, kita punya kemampuan behave. Uh, kemudian, kita punya pengalaman atau kemampuan di masyarakat. Itu juga kita lengkapi, supaya begitu kita sampai sana, kita juga bisa berbagi dengan mereka. Jadi, bukan cuma di kampus, di rumah, kita juga bisa kasih tunjuk. Orang Indonesia tuh, pak uh, kelompok manusia paling sopan, kah, misalnya orang Papua, terutama yang hormat kayak gitu. Itu nilai-nilai yang sangat luar biasa yang diapresiasi sama orang Amerika, tapi juga teman-teman uh, dari negara lain yang sama-sama dengan kita satu state khusus untuk teman-teman di Freeport yang mau saya highlight adalah teman-teman Freeport itu membuka ruang kepada kita untuk bisa belajar sampai ke Amerika caranya gampang untuk bahasa Inggris kita punya departemen LOD kita punya KMS yang siapkan ruang kelas belajar saya dulu kerja di Tanggul Timur itu bahasa Inggris saya biasa-biasa saja saya ikut persiapan di kelas sebelum kemudian saya ikut tesnya Aminev. Kita punya sistem medical check up yang baik sehingga pasti kita tembus itu. Uh, uh, kita dipersiapkan secara fisik atau health untuk ikut. Yang terakhir ini. Saya itu satu-satunya karyawan Kuala Pelabuhan Indonesia selamat Freeport ada kirim orang ke Amerika dari KPI cuman saya saja. Iya, yeah, cuman saya saja. Jadi kalau saya bisa pergi itu artinya teman-teman KPI yang lain, kontraktor yang lain, kamu juga punya kesempatan untuk bisa pergi ke Amerika melalui beasiswa Minef lewat Freeport. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan mungkin untuk melengkapi penjelasan dari rekan-rekan sekalian dengan adanya penandatanganan MOU yang telah diperbarui ini, kesempatan untuk CCI program terbuka ya untuk Anda yang berasal dari enam provinsi di Papua. Jadi ayo mendaftar program CCI. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pernus, preparation is the key. Ya, harus siap-siap dari sekarang, nanti deadline di akhir tahun. Ya, jadi nanti stay tune di laman Amin. Eva. terima kasih banyak tadi. Mei sudah menjelaskan lebih banyak lagi tentang pengalaman di CCI ini. Ya, oke. Nah, sekarang, um, ada pertanyaan yang saya rasa, eh. Uh, Perlu kita jawab bersama-sama. Ini pertanyaannya datang dari platform uh, Instagram ya. Nah di sini ada pertanyaan, apakah uh, tantangan yang unik yang dihadapi oleh mahasiswa Papua selama kuliah di Amerika Serikat dan bagaimana Anda bisa mengatasi tantangan tersebut? Nah, boleh dimulai dari siapa dulu? Dari Kak Ruth dulu silakan. Kak Ruth. Karut, silakan. Oke, okay, tantangan untuk kita yang dari Papua di Amerika yang yang paling yang paling apa ya kalau mau dibilang yang paling challenging. paling challenging itu emosi. Kita punya emosi, serius. Karena uh, di saya di uh, di apartemen itu saya tinggal sama orang enggak uh, orang Ghana eh uh, Pakistan dan Mesir. Dan ya Tuhan <laughs> saya tidak bisa berkata-kata dan itu saya diajar untuk saya tidak emosi dan tidak marah karena apa karena kalau kita emosi dan kita sampai pukul sayang kita pulang kita kita gagal di tengah jalan jadi uh, pengendalian diri dan juga kita kontrol emosi karena kita tahulah kita sendiri Papua ya kalau kita ditantang tuh oh, kok siapa Oh kok juga siapa ah, Kan gitu kan kita ya jadi, <laughs> pokoknya kita kita pasti ke sana tuh kita, ah Papua bisa, tapi kalau di sana kita diajar untuk kita harus low, slow mungkin. Jadi, kita harus rendah diri karena kita punya emosi itu betul-betul ditantang. Ditantang bukan 100 persen, tapi 1000 persen. Kayak itu. Uh, terus, kultural uh, shock ya, uh, culture shock itu, kalau kita yang di Freeport ya, Uh, minta maaf, tapi saya bangga. Saya jadi karyawan Freeport Indonesia karena saya diajar untuk disiplin, disiplin, dan bagaimana saya bekerja dengan berbagai macam karakter, dan juga bagaimana uh, transportasi dan segala macam itu sudah tersusun. Jadi, saya tidak terlalu kaget pas ke Amerika, tapi kalau teman-teman yang dari provinsi lain mungkin bisa, bisa inilah, bisa googling, ya, bisa cek juga di YouTube. Sudah banyaklah channel-channel yang... Bagaimana dia menjalani kehidupan di Amerika, sekolah di Amerika, ah, itu kita bisa bisa ambil dari situ untuk kita persiapkan diri untuk melamar di CCI. Itu dari saya. Uh, saya Jadi, jangan kasih. takut ya, jangan ya. takut ke Amerika. harus harus coba untuk bisa pergi. Jadi kalau orang sudah mulai minder, kita tuh kadang minder gitu. Aduh, saya tes tapi sapu ini begini, saya kurang di sini, saya... sudah kalau mulai dengan yang pikir-pikir saya kurang, saya ini itu nanti pasti tidak bisa. Coba saja dulu. Ah, sampai di Amerika itu itu sebenarnya land of freedom gitu di sana tuh kita punya percaya diri tuh akan naik tinggi sampai lewat-lewat langit ini kalau kita udah dapat posisi yang kita bisa eksis teman-teman dan itu yang saya rasakan uh, uh, kita juga di saya dapat tempat di Boston Boston itu salah satu negara bagian atau kota yang kalau depo musim dingin tuh dingin sampai luar biasa, iya. Sehingga memang ya, kita juga harus betul-betul bisa mampu menyesuaikan diri dengan kondisi tempat, dengan aturan. Kadang-kadang saya di Papua itu di Timika itu kadang uh, aturan tuh kayak macam tidak terlalu kita, uh, ya kita abaikan begitu. Nah. Di sana itu kita memang betul-betul harus mengikuti rule-rule yang ada. Dan itu bentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan tentunya eksis untuk bisa bersaing. Non. Siap kakak. <laughs> uh, mungkin saya lebih ke teknis ya kakak. Uh, di sana kan kita ma ad, apa namanya, mendaftar magang. Terus kita interview buat uh, volunteer. Nah, uh, permasalahannya itu gimana caranya kita bisa dapat tempat magang ini kak jadi diban kita dibantu sama uh, tim CCIP di Amerika tapi kita juga harus berkontribusi untuk mendapatkan posisi magang itu nah itu cukup sulit karena kita berkomunikasi dengan orang sana dan perlu meyakinkan kalau saya mau menginginkan uh, apa namanya magang, ya. ini posisi ini hmm. lalu kan kita harus menyelesaikan uh, syarat yang diberikan oleh CCIP berapa ratus jam untuk magang gitu, nah eh, itu kesulitan salah satu kesulitan yang kemungkinan akan dihadapi di sana dan eh, bagaimana caranya supaya bisa survive dan kemudian dapat posisi magang itu kita harus banyak berkomunikasi dengan fasilitator lalu eh, bagaimana caranya supaya CV-nya kita itu bisa bagus sesuai dengan standarnya orang Amerika itu yang pertama, yang kedua eh, manajemen waktu kita belajar dalam bahasa Inggris, kemudian sistem edukasinya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Penyesuaiannya itu juga cukup membuat kita harus bagaimana caranya bagi waktu saya memahami materi ini dalam bahasa Inggris, lalu kemudian uh, bisa menyelesaikan tugasnya, kemudian melakukan program magang. Lalu habis itu, kita ada volunteering lagi. Nah, manajemen waktu ini juga susah juga itu kak menurut saya yang nanti akan dihadapi jadi itu juga perlu dipersiapkan saya, kak. baik terima kasih banyak perlu ada tambahan kak uh, silakan kalau ada tambahan di sana itu kalau masuk ke community college itu misalnya saya saya ambil bahasa eh, administrasi teman-teman di community college itu sebenarnya ada banyak kesempatan-kesempatan belajar lain lagi yang bisa kita dapat. Saya pulang dari sana itu saya belajar tiga bahasa tambahan selain bahasa Inggris. Itu karena memang ada kelasnya gratis. Kalau kau bisa manage waktu baik-baik, kau bisa belajar yang lain gitu. Yang saya mau highlight itu jangan sombong. Ada orang yang sudah dapat ilmu sedikit itu dia tuh tidak ada sampai. <tuh>, nah, semakin kita tidak sombong gitu, kita mendapatkan ruang untuk belajar lebih banyak lagi. Thank you. Baik, terima kasih banyak Pernus untuk tambahannya. Nah, sebelum kita melanjutkan uh, tanya jawab ini ya, kami ingin menampilkan satu video yang berisi kesan dari penerima beasiswa CCI okay. di mana mereka ini adalah uh, mereka yang berasal dari Papua dan Papua Barat yang juga didukung oleh PT Freeport Indonesia. Mereka akan membagikan bagaimanakah manfaat program ini secara personal maupun profesional dan juga bagaimanakah gambaran singkat tentang apa saja kegiatan di Amerika Serikat. Berikut ini videonya untuk rekan-rekan semuanya, selamat menyimak dan selamat mengambil inspirasi ya. Hai, saya Huru, asal saya dari Jampat dan saat ini saya sementara berkuliah di Northampton Community College, United States of America. Menjadi bagian dari CCI program adalah sebuah kesempatan dan kebanggaan buat saya karena saya bisa berkesempatan berkuliah di US. Pengalaman berkuliah di US adalah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan karena melalui kesempatan ini saya belajar banyak sekali hal yang tentunya mengembangkan skill saya dan juga pengetahuan saya. Dan tentunya saya sudah siap untuk kembali membangun tanah Papua. Saya Emilia Sarakan. saya mengajak rekan-rekan bahwa untuk mengikuti program beasiswa Community College Inisiatif ke Amerika Serikat. Melalui program beasiswa Community College Inisiatif, saya bisa memperdalam kemampuan bahasa Inggris saya dan dapat saya terapkan di pekerjaan saya. Saya kuliah di Kirkwood Community College di Cedar Rapids, Iowa di Amerika. Saya mendapatkan... Uh, wawasan yang luas dan juga keterampilan di bidang saya. Tetapi yang paling penting juga adalah saya menjadi seorang pemikir kritis. Teman-teman, ayo di Papua daftar program ini dan dapatkan manfaatnya untuk masa depan kalian. Program adalah teman-teman bisa merasakan suasana berkuliah di negeri paman sam ini dan juga dapat menikmati fasilitas pendidikan dan juga kegiatan event-event selama di kampus seperti Global Spotlight, International Education Week, Ramadan, pagelaran budaya, volunteering dan juga internship. Jika anda aktif dan baik dalam masa perkuliahan anda bisa menjadi talent kampus dan juga bisa menerima awards dari kampus anda. Tidak hanya itu, CCIP juga memfasilitasi pertukaran budaya lainnya bersama teman-teman co-host dari berbagai negara dalam kegiatan PSP atau Pathway to Success Program selama sepekan di ibu kota Washington, D.C., Virginia. I was studied in Northern Virginia Community College Alexandria campus in early childhood education And I found that this program really supports me a lot with my responsibilities in early childhood education Papua I hope you will have your own experiences and bring it back to contribute our country Good luck, stay healthy and safe Bye bye. Ya, itu tadi video dari delapan orang penerima beasiswa Community College Initiative, di mana tiga di antaranya masih berada di Amerika Serikat hingga akhir Mei melalui program CCI ini. Nah, barusan Kak Ruth berbisik kepada saya ya siapa ada yang uh, yang terakhir suheri Sigalinggi? Siga linggi ya, ya. Uh, saya bangga karena saya juga kasih sharing session sama beliau dan beliau okay. berangkat 2022 kemarin <laughs> oke okay. wow nah untuk rekan-rekan uh, semuanya apabila nanti untuk terutama yang hadir di sini ya apabila ingin mengetahui lebih banyak tentang pengalaman ataupun tips dari para alumni kita nanti akan ada networking session setelah ini ya jadi jangan kemana-mana langsung bertanya-tanya kepada para alumni kita yang luar biasa ini. Atau mau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan di sini? Silakan. Sekarang kita sudah memasuki sesi Q&A. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh acungkan tangan, nanti tim kami akan datang kepada Anda. Ada satu orang, ya. Mohon ditunggu sebentar. Mikrofon sedang menuju kepada Anda. Oke, ya, silakan berdiri. Ya, silakan sebutkan nama dan juga asalnya ya. Uh, selamat sore, kakak-kakak semua. Terima kasih untuk waktunya. Uh, di sini saya mau bertanya, saya kan merupakan mahasiswa di UI yang saat ini Fakultas Hukum. Saya mau tertarik, tertarik untuk mengikutinya. Cuma dalam keadaan ini, saya lagi beasiswa. Terikat dengan beasiswa, apakah kalau misalnya saya mengambil, apakah itu bisa berdampak untuk beasiswa? Saya terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Uh, boleh tahu atas nama siapa? Oh, maaf, uh, perkenalkan nama saya Maria Christian Lotisenis dari Jayapura. Oke, okay, terima kasih Maria untuk pertanyaannya nah mengenai program CCI karena ini pertanyaannya sangat administratif ya jadi saya mewakili Aminef akan membantu menjawabnya ya untuk e, anda yang saat ini merupakan masih mahasiswa terus setelah itu ingin kuliah ke Amerika Serikat begitu e, program CCI ini memang dihususkan kepada mereka yang sudah selesai dari studinya lalu setelah itu sudah bekerja. Jadi sudah bekerja setelah selesai studi. Baik itu studi jenjang SMA atau SMK seperti Kak Ruth atau jenjang diploma seperti Pernus dan juga Mei. Yang jenjang S1 juga boleh, nanti kalau sudah lulus dari S1, sudah punya pengalaman kerja selama minimal satu tahun, boleh melamar program CCI ini. Kalau boleh tahu sekarang Maria semester berapa? semester akhir. Oke, okay, berarti kalau begitu nanti bisa melamar program ini mungkin tahun 2024 2025 ya setelah punya pengalaman bekerja. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ada yang lain? Silakan. Dari si kanan saya kalau ada. Oke, okay, satu lagi. Silakan. Iya. Baik, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Deswita Ibo. Saya dari Sentani Jayapura. Saya ingin bertanya, yang pertama, untuk batas usia untuk mengikuti program sisya ini sama yang kedua. Apa yang tadi aku, lupa? <laughs> uh, ini aja dulu deh, batas umurnya aja dulu, udah lupa yang kedua. Baik, terima kasih banyak, Deswita, untuk pertanyaannya. Nah, ini mengenai batasan usia. Program ini tidak ada batasan usianya, ya. Yang penting, sudah pernah bekerja minimal satu tahun. Jadi, boleh nanti melamar program ini, dan kalau untuk penerima beasiswa (CCI) dari Indonesia sendiri, juga mereka berasal dari rentang usia yang berbeda-beda, jadi ada yang 20 tahunan, 30 tahunan, ada yang juga 40 tahunan, begitu ya, jadi sangatlah bervariasi. Oke, sekarang kita akan persilakan mungkin ada satu orang lagi, ada dari sisi kiri saya lagi, oke. Tunggu sebentar, silakan berdiri terus setelah itu sebutkan nama ya. Oke, um, selamat sore semua, perkenalkan. Saya Demos Karubaba dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Nah jadi tadi sempat kakak um, apa ya menyinggung sedikit soal kurikulum vitae atau CV itu kan adalah salah satu persyaratan dalam mendaftar beasiswa ini. Nah saya itu kan juga sekarang sementara lagi menyusun CV ya. Jadi mungkin saya ingin kayak tips dan bagaimana sih um, bentuk sebuah CV yang baik dan benar gitu biar kita bisa di-apply itu sih baik. Nah, bagaimanakah caranya me, menyusun CV yang baik dan benar untuk menjawab pertanyaan uh, demo tadi ya. Tadi Kak Ruth sudah sampaikan uh, untuk mengisi formulir aplikasi haruslah sejujur-jujurnya ya, sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau mengenai CV, siapa nih dari Mei atau Pernus yang bisa membagikan tipsnya supaya CV-nya gemilang? dan setelah itu bisa terpilih menjadi penerima beasiswa CCI ini? Oh, Oke, okay. sebenarnya standar standar apa namanya umum untuk CV itu kan sudah ada tuh yeah. ada apa namanya the personal information, uh, history of uh, educational experiences, dan jadi sudah ada standarnya kan. Uh, untuk setiap beasiswa juga pasti mempunyai form atau kerangka CV yang sudah di, uh, disiapkan gitu kan. Nah saya tuh waktu bikin CV sebenarnya tergantung kepada pihak mana atau kepada siapa CV itu akan ditunjukkan karena CV kan memperkenalkan siapa saya. Ketika kita bicara tentang beasiswa Aminev, uh, apa yang mau kita kasih tunjuk ke Aminev supaya Aminev bilang oh kok yang layak gitu. Kayak gitu. Nah Pertanyaan Aminef ini kan sudah punya pengalaman bertahun-tahun dengan Indonesia, tapi secara khusus dengan Papua, sehingga Aminef setiap tahun tuh memperbaharui dia punya apa namanya, uh, paper untuk menye menye menyederhanakan apa yang sebenarnya bisa ditangkap dan semakin mudah untuk kita uh, write down di dalam paper tersebut. Sehingga yang saya mau highlight adalah buat terasa tambah-tambah sesuai dengan yang diminta itu. Kalau yang diminta seperti itu informasinya itu saja yang ditulis dan dibuat dengan betul-betul uh, dengan batasan-batasan yang ada. Kalau CV baru kita bikin terlalu luar biasa ternyata pas di interview begini kita malah ditanya tentang CV itu terus kita cari-cari apa bahan begitu itu akan membuat kita punya kredibilitas menjadi turun untuk daya jual kepada beasiswa yang mau kita apply. Mungkin dari saya begitu, Mi. Mungkin saya tambah satu ya. Boleh, silahkan uh, Kak Itu kalau CV, kita usahakan hanya satu halaman. Saya belajar di kampus di Amerika itu kalau CV kita sudah sangat panjang, rata-rata mereka tidak mau baca. Cuma pertama, uh, oke okay, ini poinnya apa ya? Ini buka lagi, buka lagi, tidak akan dibaca. Jadi CV kita otomatis tidak dibaca. Jadi usahakan kita tulis CV sesederhana tapi selengkap mungkin dan harus satu halaman saja. Biar apa? Uh, tim Aminef juga mungkin bisa oke, okay. dia baca, oke, okay. kita sudah bisa tarik kesimpulan dari CV ini. Karena kalau kita CV terlalu panjang, nanti orang rata-rata males baca. Seperti itu. Kalau terlalu panjang itu dari saya uh, iya, ya suara para alumni nih ya, mewakili para alumni. silakan. Kamu kalau yang mau mendaftar ke ikut beasiswa khususnya CCI itu uh, kamu kontak saja alumni alumni. dong pasti mau bantu. kontak saya juga boleh. kontak bertiga bisa. nanti kita share. kontak kami yang lain kontak. boleh. Dan kami sudah punya pengalaman sharing dan beberapa orang dan kita dampingi sampai mengikuti semua proses dan salah satunya yang tadi ada bersekolah di Amerika saat ini. Gitu. Baik, terima kasih, dan sekaligus itu mungkin juga menjawab salah satu pertanyaan yang kami terima dari media sosial atas nama Ella. Ya, apa sih peranan para alumni ini ke, untuk uh, bisa menyebarkan informasi mengenai peluang pendidikan? Jadi, nampaknya sudah terjawab juga. Ya, terima kasih banyak untuk uh, jawabannya atau tanggapannya. Boleh, kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Kita masih ada waktu, ada dua orang yang... Uh, mengacungkan tangan silakan. Okay. Baik, selamat sore semuanya. Selamat Terima sore. kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Ananda Joyo Patoding dari Jayapura. Uh, di sini kan tadi tadi sempat baca di tadi yang ini uh, persyaratannya tuh nilai uh, TOEFL sama IELTS-nya tuh harus 500 ke atas. Mungkin da tips dari kakak-kakak -kak kan nih Tips and triknya tuh biar kita bisa dapat TOEFL, eh, nilai to, score TOEFL sama IELTS yang tinggi itu gimana? Okay. Kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, mengenai uh, yang pertama-tama ya, spesifik mengenai program CCI ini persyaratan untuk skor bahasa Inggrisnya adalah angka TOEFL ITP 480 atau skor yang lainnya yang setara. Nah, nanti kalau mau tahu tentang informasi program CCI atau beasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminef di luar di exhibition area nanti bisa bertemu dengan rekan-rekan kami di Aminef untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap ya. Sekarang kita bertanya kepada para alumni. Apa tipsnya supaya bahasa Inggris itu bisa meningkat sebelum melamar program CCI sehingga ketika tes itu bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, boleh. Dari siapa dulu? Mei. Dari Mei dulu, Kak, siap boleh. Kakak. Padahal saya mau dengar dari kakak dorongnya. Oh, gitu. <laughs> uh, kalau saya persiapannya ini ya, itu ada tes-tes TOEFL online yang free. Nah, itu saya coba-coba di situ. Tes-tes, terus nanti ada hasilnya keluar. Jadi, saya bisa ukur. Oh, saya kurangnya di sini. Nanti coba lagi, coba lagi, coba lagi. Kemudian, saya latih listening itu dengar apa uh, speech di YouTube. Jadi TED, TED Talk itu selalu jadi ininya apa favoritnya saya tiap hari untuk dengar-dengar supaya nanti kalau misalnya ditanya kan salah satu pewa, bukan salah satu sih ada beberapa pewawancara uh, untuk CCIP penerima beasiswa CCIP pakai bahasa Inggris orang Inggris eh orang Amerika yang menggunakan bahasa bahasa Inggris. Jadi kayak kadang telinga kita tidak tidak mampu untuk membedakan dengan jelas kalau misalnya orang Indonesia yang ngomong sama orang Amerika sendiri yang ngomong tuh agak kita perlu untuk melatih pendengaran itu yang kedua kemudian yang ketiga e, banyak membaca jadi saya punya buku bacaan anak-anak yang berbahasa Inggris jadi sebenarnya bacaan anak berbahasa Inggris kesannya kayak ah enteng aja begitu tapi sebenarnya dia punya kosa kata, vocabulary yang kaya di dalam buku bacaan anak bergambar kalau misalnya rasanya kalau tulisan panjang itu susah untuk dicerna, yang buku bergambar tapi ada kata-kata kecil di situ juga bisa. Kemudian ada uh, dengar lagu, lagu tapi jangan pakai subtitle, <guluh> lagunya dengerin terus habis itu baru pelajari liriknya, paling itu sih kakak. Eh, terima kasih. Ada tambahan Pak. Teman-teman, TOEFL itu kan elemennya ada speaking, ada reading, ada writing. So, when you prepare your uh, apa self untuk mau ikut TOEFL test, ya prepare-nya jangan satu gitu. Prepare-nya harus tiga-tiga. Uh, reading-nya juga di prepare, kamu harus proof reading, latihan membaca tahu penempatan-penempatan segala macam elemen-elemen bahasa Inggris. Writing juga harus ada punya kemampuannya, kemudian listing tadi, saya ingat sekali Pak Alan tuh duduk sambil gini, gini sama saya waktu saya interview tuh, gitu kan. Ya, jadi semua yang mau saya bilang itu adalah ya harus latih, harus latih. Tidak bisa tidak latih, harus berlatih. kita tidak bisa tiba-tiba berdoa untuk nanti pasat test TOEFL 480 kan tidak bisa. Harus latihan dulu, iya. Jadi kalau sudah ada di sini yang mau untuk mau pergi ke Amerika, mau tembus batas itu, ya harus latihan setia. Terima kasih banyak, Pernus. Sorry, Mbak Minta boleh iya. tambahkan? Silakan. Uh, seleksi dari Amerika kita juga ada Education USA di sini. Jadi teman-teman yang mau cek CV uh, akan dibantu oleh Education Advisor kita. Kita selalu ada setiap hari. Right. Lalu kita juga punya uh, TOEFL Preparation. Event TOEFL preparation, atau event uh, "How to Write a CV," kita selalu ada. Just follow us at our website. Nantinya, atau lihat YouTube, kita uh, "Our Past Event" juga banyak membahas hal tersebut. Terima That's kasih, great. That's terima great. kasih That's banyak refleksi untuk tambahannya. Dan uh, jangan uh, khawatir juga, untuk teman-teman yang tidak berdomisili di Jakarta, bisa ya langsung konsultasi melalui Zoom meeting. Nah, nanti boleh uh, konsultasi kepada... Uh, ruangan di luar auditorium ini ada uh, ruangan untuk Education USA Corner langsung saja ke sana ya kita menuju kepada penanya kedua tadi ada satu lagi ya ya silakan kepada Maria ya iya. silakan Maria uh, di sini saya mau tanya lebih penasaran aja sih kak untuk khusus untuk kak Melani uh, tadi kak Melani sempat uh, menyinggung tentang uh, bagaimana uh, apa standar uh, <laughs> uh, uh, didikan orang tua untuk <laughs> anak uh, menurut uh, kan kalau menurut saya beda-beda ya tapi kalau yang tadi yang kakak pelajari standar yang benar itu dan tepat seperti apa untuk mendidik anak dan dari usia berapa sampai berapa itu didikannya harus seperti apa terima kasih oke baik terima kasih banyak pertanyaannya Maria Silakan. Wah ini kita spesifik ya kepada topik early childhood education. Boleh yeah. langsung keluar Terus semua ini dua semester <laughs> pelajaran. <laughs> Silakan. Di sini saya bukan seminar gitu. <laughs> uh, itu kan ada usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, kemudian 4 sampai 8, lalu ya katakanlah kalau di Indonesia usia TK, usia SD, usia SMP, usia SMA. Nah itu treatmentnya beda-beda. Kemudian Uh, dari yang standarnya seperti apa, saya rasa setiap orang tua punya standarnya masing-masing. Tetapi treatmentnya itu seperti apa, nah itu yang yang kita pelajari, kurikulumnya seperti apa. Misalnya, dia 0-2 tahun, 0-2 tahun ternyata itu Misalnya kita mau merangsang otak anak gitu, Kak. Nah, kalau misalnya kita di Papua, anak 0, 0 sampai 2 tahun itu kita tidak bisa sembarang itu kan, sembarang kayak misalnya mau baca buku dengan anak, kayaknya nanti orang bilang gini ya, dia kan tidak tahu baca, kenapa aku baca buku buat dia? Itu kayaknya kok gila deh. Gitu, tapi di dalam kurikulum yang saya pelajari justru bahkan di dalam masih di dalam kandungan sebelum lahir itu eh, orang tua laki-laki terutama dia membacakan buku itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi yang masih di dalam perut. Kemudian saat lahir, iya jadi kakak pernus nanti sih kakak pernus baca buku sebelum anak lahir juga tidak apa apa. Nah nanti ya tidak kakak pernus saya bercanda. Terus eh, apa namanya eh, bagaimana persiapan ibu sebelum anaknya lahir? juga itu kan kalau kita di misalnya di Papua kan ada kita uh, minum minuman tertentu terus makan makanan tertentu nah itu kita pelajari itu bagaimana supaya uh, yang dikonsumsi itu tidak berefek kepada bayi yang dikandung lalu uh, apa saja yang bisa dilakukan untuk untuk anak yang lahir itu nah usia remaja saya mempelajari usia remaja itu. Saya baru sadar, ternyata misalnya kita kan pikir usia anak kecil itu, uh, dia itu kita kasih tahu pendek-pendek gitu kan. Misalnya begini, oh di atas itu ada cicak. Kita pikir dia paham seperti begitu, terus kita bilang begini, oh malam itu nanti cicak dia uh, kayak gini, kayak gini. Jadi memberikan bayangan kepada anak yang saya pelajari, ternyata anak itu dia nggak bisa dikasih kayak imajinasi, dia harus dikasih fakta. Misalnya cicak bentuknya kayak gini. Cicak itu kakinya empat, merayapnya gini ditunjukin gitu, nggak bisa dikasih bayang-bayang bayangan kayak, "Oh, cicak kayak gini." Nah, itu salah satu dari sekian banyak yang saya pelajari. Untuk iya, untuk remaja biasanya tuh kan remaja kan suka bergaya, suka berdandan terus. Kemudian ternyata itu ada, ada teorinya bahwa seorang remaja itu dia kalau jalan, dia selalu menghayal kalau semua orang melihat ke arah dia. Nah, benar toh. Kalian remaja kah atau pemuda? <laughs> jadi uh, itu dipelajari kalau misalnya orang tua memahami tahapan remaja seperti ini jadi ketika anak memberontak atau remaja itu dia memberontak orang tua tahu, oh anak saya sudah ada di level ini uh, treatmentnya seperti apa untuk kemudian menghindari bahwa dia tidak menikmati usia segini gitu kak. Okay. ya berapi-api <laughs> karena langsung teringat ya apa yang dipelajari selama dua semester <laughs> ya. iya benar, kakak oh, itu okay. sedikit dari sekian banyak sedikit dari sekian banyak yang sudah dipelajari oke okay. semoga sudah menjawab pertanyaannya ya nah apakah ada satu pertanyaan lagi atau dua boleh silakan tes tes ya yeah. good afternoon everyone thank you Hi. for the time for me, for me. Uh, saya perkenalkan nama saya Kristin Sedik dari Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Nah, Di sini saya ingin bertanya aja uh, peluang dari beasiswa ini untuk mahasiswa yang dari uh, kan ini untuk Papua ya itu berapa persen ya untuk setiap tahunnya dan untuk universitasnya sendiri uh, apakah memang dari kita yang menentukan ataukah dari uh, beasiswa yang apa ya untuk uh, udah ada kerjasama dengan mereka jadi sehingga setiap tahunnya itu Uh, sudah ditentukan universitas mana saja itu aja sih terima kasih baik terima kasih banyak untuk pertanyaannya dari Kristin nah ada dua pertanyaan yang berhubungan dengan sisi administratif jadi nanti saya akan uh, menjawabnya ya nah untuk rekan-rekan yang berasal dari enam provinsi di Papua uh, berdasarkan tadi MOU atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani dari tahun 2023 uh, sampai nanti 2028 nanti ada sekitar 10 orang dari enam provinsi di wilayah Papua yang terpilih untuk program CCI ini. Nah, berdasarkan untuk nanti Anda ditempatkan di mana, itu akan berdasarkan dengan bidang studi yang nanti dipilih. Melalui program CCI ini ada delapan bidang studi yang ditawarkan. Kalau Kak Mei tadi dari bidang studi pendidikan anak usia dini, lalu Ernus, Kak Ruth itu bidang studinya administrasi dan manajemen bisnis. Selain itu, juga ada bidang studi pariwisata, teruslah itu media dan lain sebagainya. Nanti, silakan dipelajari lebih lanjut untuk ditemukan kira-kira bidang studi mana yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan yang nantinya dilakukan. Nah, jadi harus ada proses matching seperti itu. Nanti barulah proses atau penempatannya ke Amerika Serikat itu akan berdasarkan pada bidang studi dan juga spesialisasi yang diinginkan ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah waktu waktu sudah berlalu ya. Jadi kita harus menutup sesi diskusi ini dan juga sesi tanya jawab. Namun sebelum kita harus nih menutup acara ini, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah untuk memotivasi rekan-rekan yang hadir di At America pada siang atau sore hari ini dan juga rekan-rekan yang menyimak melalui zoom meeting ataupun e, social media platforms dari Aminef dan juga At America. Kira-kira apakah satu kata yang menggambarkan program CCI dan pengalamannya bagi teman-teman masing-masing? Satu kata saja, satu istilah. Ya, silakan. Siapa yang mau mulai duluan? Ya, saya sudah, saya duluan sudah so, ya Oke, okay, boleh. Okay. May. Tadi yang sudah sampaikan di tengah-tengah bahwa CCIP program itu ya satu kata, multiply effect. Oke, okay, multiply effect ya, jadi efeknya banyak sekali. Oke, okay, baik. Bagaimana dengan Pernus? Sudah menemukan kata yang paling tepat? Uh, saya itu window. Window, ya, ya. oke. Okay, window of opportunity. Uh, window ya. of opportunity. Oke, okay, baik. Bagaimana dengan Kak Ruth? Saya karena Bernos sudah bilang window, saya bilang pintu, pintu oke. Okay. Kenapa <laughs> saya bilang pintu? Karena pintu menuju kesuksesan kita. Kita punya diri sendiri, oke. Okay, amin. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Nah, sekaligus untuk recap ya, rekan-rekan. Program CCI sekali lagi merupakan sebuah program nirgelar yang menawarkan kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme di Amerika Serikat selama dua semester. Program ini boleh dilamar oleh mereka baik yang lulusan SMA atau diploma 1-3 atau diploma 4 atau S1 dengan catatan dia sudah selesai dari pendidikannya tersebut dan sedang menjalani pekerjaan penuh waktu pengalaman kerja yang ditetapkan adalah minimal satu tahun. Karena program CCI ini menyasar kepada mereka yang merupakan pekerja pemula atau entry level. Ya, Kami harap diskusi ini bermanfaat untuk Anda semua dan juga menginspirasi serta memotivasi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Priyana Patri, Melanie Osok, Fernus Tarasen dan juga ada Kak Ruth Naomi Daime. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah hadir di acara ini, ada dari Ikatan Mahasiswa Papua Universitas Indonesia dan juga Ikatan Alumni Papua Universitas Indonesia, dan juga ada perwakilan dari Yayasan Kitong Bisa dan juga Papua Muda Inspiratif yang juga bergabung, dan tentunya kepada teman-teman yang menyimak acara ini, baik melalui. Zoom meeting ataupun Facebook ataupun Twitter ataupun akun YouTube ya. Kami harap acara ini bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mewakili Aminef mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dari berbagai pihak dari rekan-rekan kami di At Amerika dan juga US Embassy Jakarta dan juga PT Freeport Indonesia karena atas kerjasama tersebut akhirnya pada hari ini terlaksana Kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan untuk selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Patricia. Silakan, baik. Terima kasih, Kak Mifta, and all the speakers for insightful sharing session. Once again, can we give a big round of applause to our moderator and speakers for today? Semangat bagi teman-teman yang ingin apply program CCI. And the last, if you interested to do any collaboration with us, you can visit our website, www.atamerica.or.id. You can click collaborate with us and submit your greatest idea. Also, to keep updated for our next event, you can follow our social media. We have on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, AT America. Thank you so much for joining with us. My name is Patricia Elizabeth. See you on the other At America events. <laughs>